Sekarang kita tinggal nunggu pengalihan tanah itu ke saya. Anak-anak itu nggak mungkin bisa bangun lagi rumah di sini. Benar, bos. Benar sekali tuh, bos. Proyek mall itu akan jadi milik. Dan kita akan bangun mall yang megah. Oke, bos. Siap, bos. Sukses selalu, sukses, bos. Mak, lu ngapain sih tiga gua ngomong sama bokap gua? Itu tadi kesempatan bagus. Ki, percuma juga kalau kamu ngomong sama papa kamu. Yang ada kamu malah digampar, Ki. Kamu tahu sendiri kan? Aku gak mau kalau ngeliat kamu digamparin sama papa kamu. Dikasarin kayak gitu. Ya udahlah. Yang penting sekarang kita tahu kalau pelakunya itu papa kamu. Bokap gua bener-bener taluan ya, Mat. Gua malu. Gua gak bisa berbuat apa-apa untuk mencegah bokap gua. Ki, kamu jangan ngomong kayak gitu, Ki. Kamu sama papa kamu adalah pribadi yang berbeda, Ki. Udahlah. Kita gak harus mikirin itu. Yang penting sekarang ini kita pikirin gimana caranya supaya kita bisa nolong Tina dan anak-anak kita. Oh iya, Mat. Gue baru inget. Nanti. Ini lomba atraksi parkour. Kita harus ikutan, Mat. Soalnya, kalau kita menang, kita bisa bantu Tina dan anak-anak itu. Kamu bener juga, Ki. Kita harus ikut. Bener juga, Ki. Jadi gitu. Kalau kita semua bisa menangin lomba atraksi di sini, kita bisa menangin hadiah dan hadiahnya bisa buat bantu Tina dan anak-anak penampungan. Iya, Mat. Setuju enggak? Setuju. Kan kemampuan kita udah lumayan nih dalam atraksi parkour. Dan yang lain bisa jadi kekuatan untuk menangin atraksi ini. Gimana? Kalau gue sih, gue bakal ngelakuin semaksimal mungkin biar kita bisa menang dan menangin hadiah itu. Karena gue dan anak-anak butuh banget hadiah itu. Kalau gue sih bakalan ikut sebagai sarukan asli, atau gak sebagai turunan sarukan asli. Adib kan bakal menolong yang lemah. Gue juga. Gue pasti ikut. Ingat, Beb. Jadi semangat banget sih. Tapi bagus. Yaudah. Kalau gitu, kita deal ya. Kita semua jadi ikut. Oke, kalau begitu semangat. Semangat. Sobat. Gue juga harus ikut kompetisi itu. Kalau gue menang, berarti gue yang bisa bantu Tina. Tina pasti mau sama gue. Pokoknya gue pasti bisa dapetin hati Tina. Hey guys. Pada diem sih. Tuh, polo matas gue ya. Woi. Lupa lo sama gue. Samson nih, Samson. Bos lo paling gokil. Temen paling oke nih, weh. Lo kok jadi garing gini sih? Kok jadi alim lo semuanya sama si Ricky? Iyalah, yaudah lah, gue cabut lah. Son, tunggu. Mana lupa? Mana mungkin sih kita lupa sama lo, Son. Oh, sama Ricky, kita gak bisa usil. Alim bener. Bener banget tuh. Lo masih jadi temen gue kan? Yoi! Kita tos dulu lah, kita tos dulu. Samson! Satu, dua, tiga! Cerita tentang anak manusia, pembela kebenaran, membela keadilan. Gayanya, tampangnya, lagunya, biasa adil. Tapi jangan pernah lo ganggu dia, pasti lo yang terlatih.
Air cucian. Kamu ikut lomba parkur apa mau karnaval lu? Pakainya pakai sirkus-sirkus gitu. Terserah lu mau ngomong apaan. Mau ngajakin tim kostum. Kita kayak juri itu bukan mikirin kostum, tapi mikirin skill dan kualitas kita saat bertanding. Di lapangan aja nanti tunjukin di lapangan aja. Tunjukin di lapangan aja. Emang lu semua. Jerawat diam. Buka jerawatan tuh. Cara buat gagalin si Jasmine. Dia gak boleh menang. Pokoknya yang bisa menang itu cuma gue. Gue, dan gue. Demi Dina.
aja lu ah. Sakit banget. Ayo turun. Apa kabar, Pak? Ayo turun. Ayo. Sakit, Pak. Ayo. Ayo, Pak. Sakit, Pak. Sakit. Bagus ya. Jadi kamu barusan mau bertindak curang dengan tim lawan kamu? Ah, enggak, Pak. Saya itu justru mau bantu. Apa? Ada. Kamu dan tim kamu saya diskualifikasi. Ah. Karena telah bertindak curang. Sekarang, bawa semua atribut tanding kamu. Saya enggak mau kamu ada di sini. Lagi apa saja, Sob? Ayo pergi. Lagi apa, Sob? Ma. Ini cabut ya. Pulang ya. Ma. Pemenang pertandingan parkour kali ini adalah tim Sobat Somat dan Sahabat. Sebagai juara pertama. Yeay! Yeay! Berhasil! Ada sebuah cerita tentang anak manusia. Pembela kebenaran, membela keadilan. Gayanya, tampangnya, lagunya biasa-biasa aja, tapi jangan pernah lo ganggu dia. Pasti lo yang celaka. Oh, siapa berani? Oh, ngelawan ilmu silat. Soma si pendekar berkawin, gak ada yang pernah bisa mengalahkannya. Ya, kok kayak ada suara motor balapan ya? Kita lihat, Mat. Terima kasih. Hati-hati ya, Mat, Mas. Kapan jalanan kampung kita jadi arena kebut-kebutan begini? Kalau mereka didiemin kayak gini, mereka bisa terus-terusan. Nah, Pak RT, tolong dong ditanganin. Ini kan tanggung jawab Bapak sebagai ketua RT. Lagian, anak-anak sini bukannya balapan aja, Pak RT. Dia tuh suka duduk di pinggir jalan, suka ganggu anak perempuan sini. Pokoknya ini mudah meresahkan warga, Pak RT. Betul nggak, Bu? Iya. Pokoknya semua pada pulang aja ke rumah masing-masing ya. Yang tenang. Ini saya yang beresin, encer yang kayak gini mah. Encer. Ah, ya udah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita pulang aja. Wah, banyak. Mari nih.
warga-warga sini tuh udah keganggu sama preman-preman itu. Tapi ya kita juga jangan menghukum dia. Mending kita arahin dia ke hal yang positif supaya dia bisa berubah. Ya gak? Setuju dong! Mas yang setuju sih? Yo man! Lu bener mas, gue bakal bantu lu untuk rangkul mereka. Mas! Sabar! 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 Doang yang namanya parkour. Alah, keren kayak apa? Ah, itu doang mah gampang. Jukir balikan, sok-sok dikasih nama keren. Itu mah gak penting bagi kita. Kita tuh pantesnya balapan motor. Yoi, bro, bener. Justru karena abang-abang ini jago naik motor, makanya bang, coba kalau abang bisa jago parkour. Itu lebih mantep bang. Abang tuh udah ganteng, jago parkour, bisa nolongin orang. Kalau abang bisa ngalahin orang nih, cewek-cewek pasti suka sama abang. Woi, banyak omong lo. Kalau lo merasa jago nih, ajarin nih kita-kita nih. Kalau kita hebat, berarti lo emang hebat, ya ga? Oke. Kita semua pasti ngajarin abang-abang. Cerita tentang anak manusia, pembela kebenaran, pembela keadilan. Gayanya, tampangnya, lagunya, biasa-biasa aja. Tapi jangan pernah lo ganggu dia. Pasti lo yang celaka. Oh, siapa berani? Ada bang, parkour seru kan bang? Seru kan? Seru juga sih. Tapi kalau gini doang, mana seru. Kita pengen kayak kalian-kalian, itu baru top. Ya nggak bro? Yo. Kita semua pasti bakal ngajarin abang-abang. Pasti. Tapi dengan satu syarat. Abang-abang harus belajar ngaji juga ya. Ngaji. 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 Biar pinter. Ngaji. Apa hubungannya ngaji sama bela diri? Kita cuma pengen bisa bela diri kayak kalian, bukan jadi pengurus masjid itu lagi. Iya benar. Iya betul. Kamu udah baca masjid? Merah apa lu? Bukan itu bang, maksudnya supaya abang-abang bisa ngontrol emosi abang, jadi nggak emosian gitu, karena udah nguasain parkour. Nah gitu bang. Ah, pertahanin kunci dari cewek kayak gue aja nggak bisa. Sok abang ngaji lagi. Emang kalian pernah sholat? Pernah ngaji? Gimana kalau dicemplungin ke neraka? Gak kuat kali ya? Kita akuin, lu emang jago jadi cewek. Tapi lu gak kelihatan pandai dalam berdakwah. Yoi bro. Kita cuma tetap mau belajar parkour. Gak pakai embel-embel ngaji. Yuk teman-teman, kita balik semuanya. Ayo balik semuanya. Cabut ya.
Sama. Oke. Setelah kejadian tadi, kalian masih gak mau ibadah? Iya. Oke, kalian benar. Kali ini, kami mau belajar ngaji dan sholat. Hei, copet! Hei, copet! Hei! Kena deh, copet! Kalian pasti gerombolin si pencopet kan? Hah? Mana balikin tas saya? Balikin! Hah? Ibu RT ngomong apaan sih? Dasar bocah belangsak! Mana ayo tas saya? Balikin! Hah? Aduh Bu RT, jangan main tuduh gitu dong. Kita emang dia tadi di sini, tapi kita nggak nyopet. Ah, bau. Bohong. Udah. Bu RT emang nggak bakal percaya. Mendingan kita kejar tuh pencopet, terus kita buktiin kalau bukan kita yang nyuri. Lagian, kita kan juga mau membantu orang yang susah. Ya udah Bu RT, tenang aja. Ayo, kita kejar pencopetnya. Ayo. Kejar dah sana. Oke. Jangan lari lu! Mat! Dicopet mat! Tangkep dia mat! Itu bukan pelakunya. Lalu Mat, nih lu lihat ya, ayah paling kagak percaya sama orang-orang yang model rambutnya tuh, nyungcung kayak landak gondrong. Paling juga akal-akalan lu orang pan, hah? Gara-gara udah ketahuan sama ayah, jadi lu balikin atas ayah. Si ibu, kita emang penampilannya kayak gini bu, tapi setidaknya kita nggak bohong. Nyesel kita bantuin ibu nih ah. Nah, lu lihat Mat, nyesel pan? Nyesel, terang aja nyesel. Gara-garanya apa? Gara-gara dia kagak ambil duit ayah. Tasnya dibalikin, kagak punya duit. Bandit sih bandit aja ya. Wah, bener-bener nih si ibu nih. Bang, sabar. Ingat ya bang, cobaan untuk istiqomah berbuat baik itu gak gampang. Kita harus sabar ya bang. Astagfirullahaladzim. Lo bener Mat, emang susah pengen jadi orang bener. Sabar. Alhamdulillah Mas, alhamdulillah ya Allah, ini bonus dari kerja kamu, Mas. Iya, dan uangnya terserah kamu mau diapain. Kamu beli baju atau apalah semua kebutuhan kamu, terserah. Enggak, aku mau tabungin uang ini, Mas. Ini buat biaya pendidikan Somat. Aku pengen Somat bisa sekolah setinggi-tingginya, Mas. Itu lebih baik. Makasih ya, Mas. Bebe, dengerin. Aduh, udah. Lu yang denger nih. Mana mungkin mereka tuh nyopet? Beneran, Be. Si Somat ada di sana. Mimi sih curiga ya. Kayaknya si Somat ikutan nyopet. Pan nyak sama babenya kagak kerja. Bener-bener tuh anak ya.
di luar mah penampilannya soleh, dalamnya mah busuk ya. Astagfirullahaladzim. Aduh, nyak kagak boleh sujud, kagak baik tuh, dosa. Lu kagak usah belain temen lu ya. Rohime, dengerin ya. Si Somat itu keturunan anak baik-baik, ya. Bu Retno itu soleha, orang baik. Dia sopan sama santun, ramah sama lingkungan sekitarnya. Kalau kita pandang mukanya adem, bibirnya merekah kayak buah delima. Pokoknya bobo. Jadi remaja-remaja itu tidak sanggup kuliah lagi. Ya, tahu sendiri kalau kuliah itu mahal sekarang, Vin. Sementara orang tua mereka ada jadi buru bangunan, penjual asongan, kurang mampu lah, Vin. Aku kasihan sama mereka, Vin. Sebenarnya mereka bisa berkarya dengan cara yang jauh lebih baik. Cuma sayang, mereka belum menemukan penyaluran yang tepat. Kamu masih ingat nggak? Proyek yang harus kita kerjakan yang satu itu lagi butuh banyak tenaga kerja. Gimana kalau kamu ajak anak-anak itu temuin aku untuk aku jadikan pekerja di sana? Kamu setuju kan? Mereka pasti setuju, Vin. Terima kasih banyak. Secepatnya aku akan kabarkan berita ini kepada mereka. Sama-sama, Wo. Makasih juga. Aku baru dengar, kalau Retno itu baru dijamret. Jangan-jangan yang jamret itu uang bonus kamu ya? Iya, Vin. Padahal tadinya uang itu mau aku pakai buat tabungan pendidikan Soma. Ya sudahlah, bukan rezeki kali. Sudah kalau gitu. Aku akan beritahu sekretaris aku untuk menyiapkan uang bonus kamu. Anggap aja ini bantuan dari aku untuk Soma. Gimana? Nggak usah, Vin. Kemarin kamu sudah memberikan hakku. Kalau soal kehilangan, itu udah resikoku. Jadi kamu gak usah memberikan apapun. Hei teman-teman, kalian dengar kan tadi? Wah iya tuh, gila banget. Kasian tuh si Somat bro. Kita harus beraksi nih. Cek aja ke bos brewok, siapa yang ngejamret pada hari itu. Gimana? Bener tuh teman-teman. Kita harus dapetin uang itu bagaimanapun caranya. Ini semua buat Somat. Iya betul. Iya. Udah kebanyakan mikir. Apa-apa nih?
Kembalikan tas itu. Apa Bu, kemarin kan Ibu dan keluarga udah bantuin kita. Sekarang kita bantuin Ibu dan keluarga. Wah, kebeneran ya ada di luar. Bu Retno, Pak Ibu, ayo keluarin semua hasil jarahan yang tadi dikasih. Lu, anak-anak gembel, bandit, itu yang disewa sama Ibu Retno kan? Dikumpulin buat jadi copet. Dan tas itu tuh, itu tas hasil jamretan tadi kan? Lu mau kasih kan sama ketua geng noh, ketua bandit tuh, Pok Retno sama Pak Wibowo. Udah sabar-sabar Mimi, sabar. Diam! Jadi ikut campur. Astagfirullahaladzim. Bu RT, demi Allah ini tas saya. Justru anak-anak ini ngebantuin saya ngedapetin tas ini yang diambil dari penjamret. Alah, mana mungkin. Udah ya, situ mau ngeles kan gara-gara malu udah ketahuan bandit tukang copet. Iya kan? Gini aja deh, yang benar Ibu Retno sebutin rumah uang yang ada di tas itu. Jumlahnya... Tunggu Bu! Bu RT, kalau Ibu Retno benar Bu RT bersihin kandang ayam pembendot, gimana? Pak Bendot, Pak Bendot pasti senang kandang ayamnya ada yang bersihin. Ih, gampang, gampang. Tapi itu aye ada jemuran hujan ya. Ada jemuran. Pak, Ibu harus nepatin janji dulu. Kita ke kandang ayam dulu ya, Bu, yuk. Ayo. Ayo. Bersihin terus. Bersihin terus. Gigi tahu. Ayo, cepat. Kalian jaga diri baik-baik ya. Gue pergi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gayanya, tampangnya, lagunya. Biasa-biasa. Aku yang tinggal di sini. Gak ada urusannya sama kamu. Wibowo aja udah gak peduli. Atau jangan-jangan kamu dibayar. Dibayar berapa kamu? Wajar.